pilar rumah tangga sakinah adalah dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Semakin kita cinta Allah, semakin kita takut berbuat maksiat, maka rumah tangga penuh dengan berkah. Wasiatmu rahmat, rumah tangga yang diputih dengan rahmat Allah. Tanda rahmat Allah, setiap anggota keluarga, suami, istri-istri ini semua mendekat kepada Allah. Senang ibadah, sholat malam, duha, jaga wudhu, zikir, sedekah, terus hidup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tumbuh saling cinta di antara anggota keluarga. Inna ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayyidul rahman Buddha. Nah, kakak menyayangi adiknya, adiknya menyayangi neng, terus saling sayang kita karena Allah. Kemudian tumbuhlah sakinah, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, karena itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan itu benteng yang luar biasa kuatnya dari serangan syaitan jin dan manusia. Kita jaga hubungan kita kepada Allah, Allah jaga rumah tangga kita.